Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips dan drill bagaimana cara melakukan spin di area pos. Let's begin. Sebelum kita memulai video ini, saya ingin beritahukan kepada kalian semua bahwa Fiery Basketball memiliki toko sport online. Untuk info lanjut, silakan cek di Instagram @fierysport dan beli barang-barang yang Anda sukai untuk mendukung channel YouTube kami supaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Untuk melakukan spin di area pos, mintalah bola kepada rekan dengan cara melakukan box shot atau membelakangi lawan di area pos. Di saat sudah menerima bola, lakukan jump shot untuk menentukan pivot agar bisa memilih arah untuk memutar badan. Setelah mendapatkan bola, lakukan fake dengan cara melihat ke arah keranjang dan putar badan dengan cara melakukan pivot, serta lakukan full drive dan selesaikan dengan eksekusi. Jika ingin berputar ke arah kanan, gunakan pivot menggunakan kaki kanan. Dan jika ingin berputar ke arah kiri, gunakan pivot menggunakan kaki kiri. Dan ini drill untuk melatih teknik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan follow kami dengan cara subscribe atau klik tombol langganan. Saya Jody Carvelio, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.